Konnichiwa. Kali ini ada informasi dari dunia hiburan Jepang, di mana setelah satu dekade terakhir ini Jepang telah mengembangkan dunia hiburan yang berupa live escape room. Live escape room merupakan sebuah ruangan hiburan di mana kalian harus bisa keluar dari ruangan tersebut dengan keterampilan kalian sendiri tanpa petunjuk dan memecahkan puzzle yang tersembunyi. Nah, baru-baru mereka menyediakan ruangan untuk kalian yang bisa berbahasa Inggris. Baru kali ini dibuka di daerah Asakusa, Tokyo, dan memiliki dua tema, yaitu The Red Room dan The Haunted Manor. The Red Room adalah escape game bergaya minimalis klasik, di mana tingkat keberhasilan di ruangan tersebut hanya 3%. Jadi kalian akan dikunci dalam ruangan berwarna merah dan hanya ada satu pintu keluar. Jika kamu mencari tantangan tersulit dalam hidup kamu, kamu wajib coba di The Red Room. Nah, selanjutnya ada ruangan The Haunted Manor. Ruangan ini memiliki tema rumah hantu ala Jepang, di mana tingkat keberhasilan di ruangan ini cukup besar, yaitu sekitar 50%. Tapi ini akan menguji nyali kamu karena akan ada hantu-hantu yang mengintai di setiap sudut rumah ini. Dalam ruangan ini, kamu berperan sebagai penyidik untuk serangkaian kasus orang hilang. Jadi kamu harus masuk ke dalam rumah berhantu untuk mencari petunjuk di kegelapan. Nah, jika kalian berkesempatan untuk pergi ke Jepang, kalian harus coba escape game ini. Demikian informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video dan subscribe channel Adibindo. Saya Adit, stay tune on anibi.tv. Sayonara.